got me feeling alright. Whenever I'm around you, baby, you make me feel so alive. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 kelas E angkatan 2015 jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMU Makassar. Akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat selama proses pembelajaran mata kuliah workshop matematika. Adapun nama media yang telah kami buat yaitu Special Angle. Media ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman konsep tentang sudut-sudut istimewa kepada siswa. Adapun komponen-komponen pada media ini yaitu ada sebuah lingkaran, ada busur lingkaran, ada kotak perbandingan, ada rumus yang digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan hasil yang ingin dicari. Kemudian ada tiga buah segitiga dan ada kotak yang berisi beberapa kampus. Ada sin, cos, tan, dan sebagainya. Cara penggunaan media ini yaitu, misalkan kita ingin mencari hasil dari sin 30 derajat, maka terlebih dahulu kita menggeser jari-jari ke arah 30 derajat, seperti ini. Tempel kartun yang bertuliskan sin di kotak segitiga yang sesuai dengan sudut tersebut. Kemudian kita ambil salah satu segitiga yang sesuai dengan sudut tersebut, yaitu sudut 30 derajat. Kita kembali pada lingkaran. Dari segitiga ini, sisi depannya itu adalah seperdua. Sisi miringnya adalah satu satuan. Jadi, sin 30 derajat adalah seperdua dibagi dengan satu. Hasilnya adalah seperdua. Maka, hasil dari sin 30 derajat adalah seperdua. Selanjutnya, untuk mencari cos 45 derajat, arahkan jari-jari ke sudut 45 derajat. Untuk lebih mempermudah, kita letakkan segitiga dengan sudut 45 derajat. Nah, selanjutnya, kita perhatikan rumus untuk cos alfa. Cos alfa itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Kita kembali pada lingkaran. Sisi samping nilainya 1/2 akar 2. Sisi miring itu adalah satu satuan. Kita kembali pada kotak perbandingan. Tadi rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Ini 1/2 akar 2 merupakan sisi sampingnya. Kemudian 1 merupakan sisi miringnya. Jadi 1/2 akar 2 dibagi 1, hasilnya adalah 1/2 akar 2. Selanjutnya kita cari hasil dari tan 60. Untuk rumus tan alfa yaitu sisi depan per sisi samping. Perhatikan lingkaran. Tadi rumusnya sisi depan per sisi samping. Sisi depan adalah 1/2 akar 3, sisi samping adalah 1/2. Kemudian pada kotak perbandingan, tan 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan yaitu 1/2 akar 3, sisi sampingnya itu 1/2. Jadi 1/2 akar 3 dibagi 1/2, hasilnya adalah akar 3. Jadi hasil dari tan 60 derajat adalah akar 3. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga media yang telah kami buat ini bermanfaat.